nih buat nambahan keluarganya, buat yang di rumah ya. Iya. Udah. Ya. Makasih, Pak. Ya. Hei, Kang. Sare lain. Cuma balik-balik. Udah berapa minggu? Dua minggu. Kenapa gak pulang-pulang? Gak ada duit. Sama istri takut. Hah? Takut diomelin. Tiap hari tuh sini terus. Tiap hari tidur. Ntar ke rumah saya ya. Ngopi ya. Ya, kita ngobrol di rumah ya. Punya anak berapa gitu? Dua. Istri dua? Satu. Oh. Ntar ke rumah saya ya. Ayo. Ayo ke rumah saya dulu. Ayo masuk, mau masuk. Ayo masuk, masuk, masuk. Kita ngobrol dulu sini. Duduk. Bapak, siapa namanya, Bapak? Bapak Idis. Bapak Idis? Iya. Di mana rumahnya sekarang? Di Wates. Wates? Iya. Punya anak berapa sekarang? Dua. Dua? Iya. Istri? Istri satu. Satu? Satu. Bapak? Kenapa tiap hari saya lihat Bapak itu tidur di emperan toko? Belum ada duit. Kenapa kalau nggak duit nggak mau pulang? Iya. Malu sama istri? Iya. Gimana malam gimana? Kalau malam kalau udah dapat duit nggak pulang. Oh gitu? Tapi itu ngomong-ngomong pulangnya berapa minggu sekali? Seminggu lah. Seminggu sekali? Iya. Pulang seminggu sekali? Punya adik nggak? Adik, kakak, gitu, berapa orang? Kusman, Aceh, Usup. Berapa? Lima? Lima. Lima? Iya. Cewek satu? Cewek satu. Cewek satu? Kira-kira kalau ngojek itu menang berapa duit? Terkadang lah, tergantung. Ada yang 30, yang 50, gitu. Kadang-kadang, gitu ya. Jadi bagaimana yang ngojeknya jauh dekat aja gitu ya? Iya. Itu rambut udah putih begitu masih mau ngojek terus? Enggak. Kebutuhan ya? Iya. Tapi anak suka nanyain tuh? Nanyain sama uminya tuh. Bapak kemana? Pasar. Nginep di pasar. Nyari duit? Nyari duit buat Neng. Oh gitu. Tapi nggak pernah nanyain tuh istri gitu kalau pulang berapa, 3 hari, 4 hari, 5 hari tuh nggak pernah nanyain, dia tahu ya? Tahu dia. Dan kalau pulang tuh seminggu bawa duit itu? Paling banyak 300. 300? Iya. Buat seminggu? Cukup itu seminggu? Cukup nggak cukup, segitu aja. Oh, cukup nggak cukup, yang penting udah ada setoran buat istri ya? Iya. Tapi Pak Idis, saran saya mah jangan terlalu sering begadang, yes, di emperan toko. Masalah takutnya kan sakit. Iya, yes, sakit. Umurnya kira-kira udah berapa tahun nih Pak Idis? 60 lah, ada. 60 tahun. Tahun. Iya. Tapi pipi udah pernah keriput semua kayaknya nih. Lebih gak 60 nih? Hah? 60 lah. Lebih? Lebih. Itu rambut udah ubanan itu. Sama apa saya? Iya. Jadi kalau seminggu gak pulang itu ini gak perlu ganti kali baju? Celana? Ganti dulu balik. Oh balik sebentar, lagi. Iya. Kita nginep lagi di emperan toko gitu. Tapi kalau tiap hari balik ya? Enggak. Kapan kira-kira mau berhenti? Ngojek? Kalau umur baru tua? Ngojeknya siang aja, jangan malam lah.
malam nggak bisa. Malam itu nggak bisa ngojek ya? Iya. Misalkan kita kan tenaga kerja kurang. Iya. Itu mata gitu mata? Mata? Iya. Masih buram-buram gimana mata? Masih apa? Buram. Masih udah buram mata? Iya. Mata apa itu udah mulai buram gitu? Iya. Jadi kurang jelas lihat orang? Kurang jelas, iya. Ya kalau itu kalau naik motor, kalau kurang jelas gimana? Gak bisa nabrak kita, Pak. Hati-hati. Enggak, iya. Terus apa ini? Di rumah itu, di rumah ya. Suka sama anak gitu. Biasanya gitu, gak ada masalah gitu waktu kita pulang gitu. Enggak ada. Istri gak pernah marah-marah. Enggak. Yang penting bawa apa? Bawa uang. Iya. Yang penting bawa uang ya. Yang penting bawa uang. Kalau gak bawa uang, istri cemburut ya. Iya. Gitu. Ya kita kan tanggung jawab laki-laki. Mesti kasih makan anak istri. Iya. Siapa lagi yang kasih makan anak istri kalau bukan kita? Benar gak? Iya. Oke? Okay? Iya, Pak. Gitu. Udah berapa tahun ngojek? Tahu, ada 80. Ngojek udah berapa tahun? 4. Lah, bukan waktu ngojek pertama nih. Sampai sekarang udah ada 20 tahun, 10 tahun. 20 lah ada. 20 tahun? Iya. Dari mula ngojek terus? Iya. Gak pernah kerja yang lain, gak pernah? Enggak. Gak pernah? Kalau bisa, bayar sebentar ngojek lah, udah tua. Iya. Kalau bisa, kalau gak bisa, ya gak apa-apa. Kira-kira pernah kerja yang lain gak? Gak pernah? Gak pernah. Gak pernah? Enggak. Ngojek terus? Jadi uang ngojek pengkolan kali ya? Sekolah, lulusan apa sekolah dulu? SMP. SMP? Lulus gak? Lulus. Lulus? Ijazahnya masih ada? Ada. Ada? Oh, masih ada, bagus lah. Pak Edis, saya cuma ngomong doang ya. Saran saya, Pak Edis, kalau bisa mah jangan tidur di emperan lagi. Iya. Kocok masuk angin, sakit. Sekarang punya penyakit gak? Ini batuk. Dada. Dada. Sakit dada. Nah, kata saya, mas, saran saya jangan tidur di emperan lagi lah. Iya. Mendingan berambil dikit. Pulang aja ke rumah. Jangan begadang terus. Iya. Ya. Itulah saran saya lah ya. Iya. Supaya Pak Edis itu lebih sehat. Ya. Iya. Ya, jaga kesehatan, oke? Okay? Iya, Pak. Oke. Okay, ya. Kita ya, Pak Edis ya. Nih. Buat nambahan keluarganya. Buat yang di rumah ya. Terima kasih. Iya. Udah. Udah ya. Makasih ya. Ya. Sekarang pulanglah. Ya, Pak. Jangan sampai ditidur di emperan toko. Ya. Takutnya sakit lagi. Ya. Ya. Hati-hati ya. Tukang ojek pengkolan yang tiap hari tidur di pinggiran toko, dia nggak pulang-pulang kalau belum dapat duit. Makanya saya panggil ke sini, sajak ngobrol supaya saya mau tahu dia kenapa dia nggak pulang-pulang sampai tidur di emperan. Ya itulah, kalau dia belum punya duit itu namanya kebutuhan. Ya sekian dulu dari saya. Tolong like, subscribe dan komen yang bagus-bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.